Hai guys, kembali lagi di channel TV Pancing. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita diberi kesehatan dan panjang umur. Oke teman-teman, nah, kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya menggunakan PA. Dan untuk videonya ada di video-video saya ya, saat menggunakan PA ini. PA ini buatan dari Indonesia teman-teman. Awalnya sih masih kadang waktu beli masih ragu sih, cuman saya karena buat teman-teman menggunakan PA ini di support lah ya kan, untuk menggunakan PA ini. Awalnya saya menggunakan PA yang harga murah tapi kualitas kurang lah, sering kecewa ya teman-teman. Setelah saya menemukan PA ini, saya makin semangat dan mancing ikan-ikan predator atau ikan-ikan babon ya teman-teman. Milimeter 60 lbs. Buatan Indonesia 300 meter untuk teman-teman saat membeli ini, jangan ragu lagi ataupun yang pemula ataupun yang bingung untuk memilih senar PA untuk mancing di laut, beli saja senar Lelix Nusantara Kerong AS ini. Gak bakalan teman-teman kecewa saat menggunakan PA ini ya, senar PA ini. Karena saya sudah membuktikan. Pembuktiannya sudah ada di video-video saya ya, saat menggunakan Lelix Nusantara Kerong AS ini. Nah, Kerong AS ini memang PA senar super-super mantap ya teman-teman. Saya sudah memakainya selama setahun. Saya sudah pakai setahun selama ini ya. Nah, awalnya saya sih pakai senar PA yang murah. Biasa namanya kita pemancing kan, kita kurang modal ya, paksa beli senar yang lebih murah. Yang penting kita sudah mancing ya teman-teman. Tapi kadang di situ kita kecewanya saat mendapatkan ikan-ikan monster, pasti putus. Kecewanya sangat berat kan. Nah, lebih bagus kita agak mahal sedikit tapi sudah menggunakan senar PA yang super mantap dan bagus dan kuat. Benangnya sudah dilengkapi pelicin seperti lilin lah, jadi saat kita melempar tidak nyangkut. Pilihnya sangat halus dan kuat, baik sekali 8 tapi ukurannya masih kecil ya, tidak besar. Itulah keunggulannya Kerong AS ini. Saya sudah gulung di patrol saya Daihiro Daimos ukuran 6000. Ya guys, ini saya gunakan saat mancing guys. Oke, terima kasih dan jangan lupa di subscribe dan di like dan dipencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, terima kasih, mohon dukungannya teman-teman supaya saya semangat membuat video-video konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa.
ketemu lagi di video-video saya berikutnya.